Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di kandangan bayi family. Selamat malam bersama. Alhamdulillah ya Allah. Masak sayur asem pemirsa. Jangan asem terus goreng pindiang. Goreng wak balur barang. Pindangku. Pindangku. Pindang, pindang iwak laut. Lu. Ambune koyo pindang pemirsa. Kok dicuwili-cuwili-cilik ngono kok piye ya? Tapi kok pengen balur ae. Wis iki digoreng sesuk ya gak popo pemirsa. Sek. Kok pengen di ini ceritanya kan pindah ngai Mbah Imen request balur ae yun mbek ngambil wes oke Mbah Imen. Bar sholat imam terus langsung persiapan untuk buka pemirsa. Iki nek jenengan ingat ini adalah koro dari kemarin. Tak kok di kulkas. Terus puasa tinggal beberapa hari lagi ya pemirsa. Imam stok di apa di Oke Mart, terus tanya-tanya stok di Jalpo, minyak sama gula sing packingan iki pemirsa. Ku ternyata habis kabeh. Golek ning pasar. Jadi kebutuhan bahan pokok stok ning toko-toko yang biasanya ramai dikunjungi oleh pembeli. Stoknya habis terus ke Oke Mart yo. Tinggal yang ada di pajangan itu saja belum. Oh ya wes. Terus goreng tempe. Ini nggih pemirsa nggih. Untung ini tadi anu Dik Dewi sudah pulang jadi rondo enek sing tak jak omong-omong. Tadi nang rumah sakit nilii kakak Om Ud. Terus lanjut nih pemirsa, lanjut kita masak dengan korong ditampur wacang. Wis campur-campur mbeta. Cek dicampur godhong telo wis, tapi masake ya wis sak gedhakan ae, enggak sampai apa ya nginep ngono. Soalnya kan makme kan buka saja, engko sore kadang bunggali apa gitu pemirsa. Basis malah emang wis banget anu pemirsa. Ula jangan asem-asem. Terus masak awan-awan. Nah aku masaknya ini pemirsa bar apa sholat asar sedengar jadi ini anget tangan. Terus langsung masak. Cus pemirsa ya. Cus. Oke balure. Pindahnya tak cancel lagi. Balurai bik tempe wes bik sambel terasi sambel bawang. So kita
kita ulek saja ya pemirsa. Bawang merah, bawang putih, garam, sedikit gula, tambahi terasi juga boleh. Terus gini aja, terus nanti digeprei lawas sama asam. Dan bubuk salam. Asam ya pemirsa. Wes. Bumbu-bumbu nih, bumbu-bumbu nih, nyebar godong koro, kudu sabar sauntoro. Walahan bunda pemirsa, ini tekan dinding semerbak. Sekarang nyambel bahannya sambel tak apa pemirsa, tak petiki, tinggal dicuci, digoreng, tambahin penyedap, wes dadi. Wes. Wes semerbak pemirsa. Oh, alah kok iya nek sing. Iya. Sudah selesai. Sayur asem. Sayur asem campur-campur yang beli. Niki penampakan nih pemirsa, ada koro, kacang, godong telo, mantep. Rene lo dok tak soteng beba indah sedih lu, ada gigir mantuk kena apa? Ketakon bubuk kono. Delok lek sisir beba indah, kok tanggone tungdek, tanggone tungnel. Piye? Mangga sak kandhani rasa rewel kok bubuk kono ra apa-apa. Aku ngomong. Maksud iki cara mono kan aku gak bolak-balik. Heeh. Kan cara mono poso-poso kan yo lumane panas. Iya. Maksudku. Mendek sik ambek Belinda. Iya jejer kene lho, Nduk. Tolong jejer, tolong. Tolong jejer. Nah. Nah, maksudku iki ngene lho, Mbok. Engko iki apa jenenge tak kongkon mandine kono. Heeh. Terus dene kan nek engko nek dijemput popong mini kan wis ayu, wis seger. Ngono lho. Dadi aku juga bolak-balik. Ya Allah, Nduk, delok salin sik ya. Salin sik gak iso pemirsa. Nek kono yang mbek bapak bareng ya, Mbok ya. Nangis masam. Pengen muleh. Iya, melo ibu jenengan iki jane anak opane, Mbok. Aku ki ora ngapa-ngapakno, ndak aku mbok beleh iki lho. Ibaratnya ki aku ki ora enek nek nang pengeling gonem iki gak enek, Nduk. Lha kok ning ndi, Mbok? Aku ora ning ndi, aku ning omah masa, Nduk. Ya, hati-hati anakku, sayangku. Hati-hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ora tak soteng. Aku maaf ya, Nduk, ibu goreng tempe. Iya. Walah pemirsa, pemirsa. Sopelku ning ndi iki? Wis mateng sayure. Wis mateng sayure, sayur asem.
ajak soteng dok. Rasa pilih itu. Iyo iyo tidak mantuk mulu kok eh. Kena mantuk lo sayang sayang. Ora ora sing iki nang sapa le. Rene tetak soteng, rene disoteng mbek ibu. Ibu ki ora lho ya, disoteng ya ngene ngono pemirsa aku du mlayu, em mlayu, em mumet ae. Atek ngono le. Ngono ki ora apa-apa, bubuk kono. Eh, pemirsa ngene Bu Yuni tolong Intan jangan boleh ngeringi-ngeringi. Saya sudah tak didik militer pemirsa. Ora ora sing tegas. Ora ya ora. Sudah tak didik militer tingkat 1, 2, 3 sampai tingkat 159 pemirsa. Bocah ya seperti ini, mungkin kalau anak-anak normal, iya pemirsa, anak-anak normal mungkin didikannya lebih gampang ya, tapi kalau anak spesial yang mungkin orang tua yang dititipi anak spesial seperti saya mungkin tahu nggih. Aja ngringi tan, aja ngene tan, aja ngene. Ya mungkin kadang lewat pemirsa. Yes, kudu sabar, sabar. Kini gue Mbak Yuni ki eleng kumbane, eleng dekne rong atus. Terus kalau pemirsa penampakane lo, lo, wes langsung mlebu kamar mandi. Oh, aja mbok soteng ae ora, kurang nyoteng intan, aku nyoteng wajan kok. Ya wes langsung cus iki yo nan. Kucinge lagi mulai ki mau. Pertukaran. Ya wes tak soteng. Lho eling kumbane pemirsa teko jelik ya lho langsung. Juk kumbane bayi kena apa? Oh sing kotor. Oh sing kotor pemirsa dijupuk engko terus lagi ngurusi kumbane dhewe iki. Kumbane biasane kumbane tante Dewi sik. Kumbane tante Dewi terus lagi kumbane ndekne dhewe. Ngono pemirsa judule nggih. Kumbane tante dhisik. Gure tante bar lagi gonmu. Wes ben, tempeku gosong ya serap apa, yang penting aku nyuting intan. Basis ben istirahat, bakung sare. Ayo, pepiye, jere penggone Mbak Dewi disik. Ya, andu-andu dicukup disik. Apa mbok buak? Buak. Ihi, tapi bahagia, penggone Mbak Ida. Lho lah ayo ngono neh. Eh, nek bahagia ya Bu, nek gak ya enggak Bu, gak boleh. Ngeper gak boleh. Tapi Intan seneng kan? Tapi aja rono sih aku mah. Lah kene apa? Pengen bubuk ning omah. Oh ya wis. Oke. Cus. Beres. Tapi nggih kurung jajai. Kumbane Tante Dewi beres, sekarang menuju kumbane Intan Dewi. Ya wis, ndak. Ya sampai lagi kumbane sak trek Mbak Wi. Hah? Gawe sok kumbane sak truk sak truk. Lah ya mesin cuci jenek neh. Iki paling sesuk. Wah, iki yo. Heeh. Iki opo po? Dima Intan ketemu siapa, Dok? Rene lho, Dok, tak soteng ning kene lho. Ketemu kula. Mbak Sari. Mbak Sari, ambil anake mang, sing cilik, sing cilik. Iku lho, ambil dulure, ngejak dulure. Oh, ngejak dulure ketemune Intan ning ndi? Ning berapa? Oh, ya wis nanti lanjut no. Iki apa pemirsa? Iki punya Intan sing apa mbok bagi untuk Bang Udin dan lain-lain iki. Juga gunting kan, Dok? Sing iki sesuk jugo buah. Oke, numpakno aku susu coklat. Lho iya lali. Halo. Berarti sesuk kita menuju ke anu dhewe, kecepu dhewe tuku. Wis juga gunting. Sing iki anu pemirsa. Tak nggo buah, soale ewoe kuwi pas bodop. Jadi bar salat Id langsung berangkat buah ning gone makdeku. Iki enek minyak, iki enek mi sak dus, terus enek yo. Enek beras, nanti gulane juga sak dus juga. Makde itu Mbak Yune ibu pemirsa nggih. Jadi iki mang tak cuampur, Dok. Kan Intan kan pengen ngasih. Ada Bang Udin, ada sapa Pak Pio, enek sapa enek mi, enek gula. Terus enek roti-roti juga. Kopi-kopi. Sesuk ditoto ya. Sesuk ae nek aku barados pemirsa, engko bau gak mandi lho. Berarti barados kita ning cepune golek susu nintan. Heeh. Lah emang susu nemtek? Enten iki kulkas gak enek wisan. Delok. Heeh. Iki mbek ditambahi cemilan-cemilan neh ngono ya Tan ya. Oh, ya wis oke. Wis gedhe wis ya. Sudah, wis kabeh. Pokoknya yang dikasih
kadang anu pemirsa, ada yang mau disoteng, ada yang enggak. Oh, gak usah mbok soteng Mbak Yuni sen. Yo gak. Contohnya kayak Mbak Yu kopi ku yo. Aku pokoknya mau nih mbok soteng ngono iki malu-malu dik. Mang enek basis ndelik-ndelik ngene tapi tak tetep tak soteng cilik ngono. Jadi yang dari Intan yang sudah dibagi ya. Esok ini yang belum kan? Tayangan. Tayangan, Dok. Oh iya. Wes gotengem tayangan. Iya, iya wes terus nek ngono jam mandi. Jam 50 kok. Terus saatnya berbuka puasa nggih, pemirsa. Mbak Lena laris. Berbuka dengan yang manis-manis. Sayur asem. Ini nunggu Intan pemirsa. Intan ini dari diantarnya pulang mandi guys belum selesai pemirsa, tak peden-peden nih kong kesuwen yang kamar mandi kuing kok kancane gendruwo gendruwo ini gak henti bu ngoten nih kong, malah cedek gak henti juga gendruwo ini jere gak mempan pemirsa tenan, ini kamar mandi ini akeh gendruwo jem, setan, peri, perayangan, tetean awo-awo, iti-iti, utuh-utuh, enek kabeh. Ngoten iku jawabane nggih. Ben Bu, nggo endi? Panggone nggo endi? Ngoten iki. Sabar. Aduh. Segone tak sukuk karo. Nggih, monggo-monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo berbuka. Berbuka saatnya berbuka. Tak sukono ya jangan asem ya. Heeh. Tapi Siti ae. Thank you.
sawu. Buka bersamane minggu malam Senin yo. Heeh. Wis pokoknya pokoke sing blonjo yo sampean aku ngoten. Aku soalnya nggo langganan yang pasar, Mbak. Cakep kan? Nggih. Ngomong kok tak soalnya duit terus engko sampean yo motore diseni bensinnya. Gotok bayi ibu-ibu mana kok gedok-gedok. Jadi nyanyi apa apa menang ayam ya aku tenggelam di antara sini. Gerak. Bayi beduk-beduk malah. Bas enggak ada pola. Dia nutri sehari terus disi panen jeruk. Diri si jeruk.
galur. Alhamdulillah ya Allah. Ini cukup pada ide ya. Oh. Aku sakat eh. Oh. Ini laporan. Aku sowet stres, Bu. Nek apa? Neng kono kis nangis ngajak mulai jane iki mbok apakno intan mbok dukun apa mbok suwuk yo randa lah aku pek ngono intan dukuno intan tanggo apa wong tren bocah jek kudu mulai yo mulai susah ngendi ati nek pengen rono yo deksane yo ngajak rono yo rono ora gelem yo ora gelem pokoke ora ora anu ning intan ae ya wis jane Pak Kong wis sampeyan wis selamat buka puasa sehat selalu untuk jenengan semuanya. Saya saat ini lagi sakit nggih. Mohon kesembuhan. Amin. Pokoknya doa terbaik untuk jenengan semuanya, untuk pejuang garis dua, semoga Allah segera memberikan omongan yang saleh-salehah. Selamat sore menjelang malam. Kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tua-tua makin berkarya terus. Alhamdulillah rabbil alamin. Aku udah rupanya jadi ngono, Bu. Pengen baju. Mas aku varian opo neh lah kok ngisor coklat dhuwur bening pemirsa iki. Kasih dulu. Oh, wah. Ya, wes ya. Eh, kan cusek tak tinggal. Untuk kene gak ketok ning kono. Duh. Duduk. Duduk lagi dulu ini. Cusek mati blene, Duk.